Kasus mutilasi di Bekasi belum diungkap polisi sepenuhnya. Korban mutilasi bernama Rido Suhendra, pria lajang berumur 28 tahun, warga Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Sebagai informasi, Rido Suhendra pernah bekerja sebagai kurir makanan aplikasi ojek online. Kasus ini muncul gara-gara penemuan 10 potongan tubuh manusia di depan sebuah bengkel tambal ban. Lokasi temuan tepatnya di Jalan Raya Pantura, Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu 27 November 2021. Menurut paman korban mutilasi Zarul Ulia, nomor Rido tak aktif lagi sejak hari Kamis 25 November 2021 lalu. Pihak kepolisian masih menutup rapat-rapat informasi kematian Rido Suhendra sampai tiba waktu gelar perkara. Belum diketahui apakah polisi sudah menemukan lokasi pembuangan sisa tubuh lain Rido Suhendra, kepala, dada, dan perut. Semua informasi bakal diungkap polisi ketika gelar perkara. Hal tersebut sudah dikonfirmasi Kepala Instalasi Forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Dr. Arief Wahyono. Autopsi potongan tubuh korban mutilasi itu akan dilakukan pada Senin 29 November 2021.